Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Unit Reskrim Polsek Dolo Masihul dipimpin Kanit Reskrim Polsek Dolo Masihul Ibtu Ahmad Mula Purba berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor dan mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Inilah MP terduga pelaku pencurian sepeda motor saat digelandang ke Mapolres Dolok Masihul. Pelaku diamankan setelah petugas unit reskrim Polsek Dolok Masihul menerima pengaduan korban warga kecamatan Dolok Masihul yang kehilangan satu unit sepeda motor jenis matic. Dalam laporannya, sebelum kejadian korban memarkirkan sepeda motor tersebut di Jalan Bisnis Center Lingkungan 1 Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara di areal pajak Dolok Masihul. Kemudian saat korban kembali ke tempat parkiran, sepeda motor sudah tidak ada. Peristiwa kehilangan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Dolok Masihul. Setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi di lokasi kejadian, petugas berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku pencurian sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, dirinya melakukan pencurian tersebut tidak hanya di Kecamatan Dolok Masihul saja, namun pelaku juga melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Di lokasi tersebut, pelaku mencuri satu unit sepeda motor dan terekam CCTV. Berawal dari laporan masyarakat bernama Ibu Normalia pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 di Polsek kita, Dolok Masihul. Selanjutnya, dari laporan masyarakat tersebut, kita melakukan penyelidikan tempat kehilangannya yang dilaporkan di lingkungan 1 Kelurahan Dolok Masihul, tepatnya di pajak Dolok Masihul. Jadi kita melakukan penyelidikan, jadi mengerucut ke seorang yang diduga keras melakukan pencurian. Setelah kita memastikan keberadaan BM pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, kita melakukan penangkapan terhadap seorang BM. Barang bukti yang diamankan berupa dua unit sepeda motor. Pelaku ditangkap di lokasi tanpa melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH pidana tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Pedagai untuk Evarina TV.